وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي أعزكم الله، kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kalau saya tidak keliru, sekarang masuk pasal yang kelima, halaman 45. Tauhid Rububiyah mengharuskan adanya Tauhid Uluhiyah. Tolong dikoreksi kalau saya keliru. Itu Ustaz ya. Halaman 45 yang pegang kitab. Hal ini berarti siapa yang mengakui tauhid rububiyah untuk Allah dengan mengimani tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada pengatur alam kecuali Allah, maka ia harus mengakui bahwa tidak ada yang berhak menerima ibadah dengan segala macamnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tergantung mantap atau tidaknya tauhid rububiyah yang sudah kita pelajari beberapa kali pertemuan. Kita murojaah, apa itu tauhid rububiyah? Ifradullah ta'ala min jami'i af'alih, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatannya. Hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang menguasai. Tidak ada campur tangan pihak lain. Nah, kalau ini sudah duduk, kalau ini sudah kita yakini, kalau ini sudah kita imani, maka konsekuensinya juga tidak ada yang layak menerima peribadatan dan segala bentuknya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dimaksud tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah, yaitu mengesakan ibadah. Kenapa? Karena ilah maknanya adalah ma'bud. La ilaha illallah. Ya. Artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Ya. Kalau terjemahannya, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi makna yang terkandung di dalamnya, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena ilah artinya adalah al-ma'bud, yang disembah. Nah, maka dari itu tidak ada yang diseru dalam doa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang selama ini masih menyeru-nyeru Syekh Abdul Qadir Jailani, tinggalkan. Tidak ada yang diseru selain daripada Allah. Ya. Yang diseru-seru selama ini Syekh Burhanuddin, tinggalkan. Yang diseru-seru selama ini Angku Salih, tinggalkan. Karena tidak ada yang diseru selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Dia. Ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi, wahai fulan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di depanmu. Hadis ini diterima oleh Abdullah bin Abbas waktu masih anak-anak. Maka bahasa Nabi, ya gulam, wahai anak kecil, dengarkan, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, tauhidkan Allah, jaga akidah, Allah akan menjaga. Kenapa Indonesia hancur berantakan? Karena tidak mau menjaga Allah, tidak mau mentauhidkan Allah. Kemusyrikan kental di negeri kita ini. Maka Indonesia akan buradul. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, jaga batas-batas Allah, jaga syariat Allah. Jangan alergi dengan syariat. Jangan Islamofobia. Jangan anti dengan milah Ibrahim. Maka Allah akan ada di depan kita. Ini aneh. PBB saja sudah mengeluarkan resolusi anti dengan Islamofobia. Di Indonesia masih alergi dengan syariat Islam. Ya. Masih kental Islamofobia. Maka Allah biarkan Indonesia hancur-hancurlah. Ya, di permukaan kita merdeka, tapi pada hakikatnya masih dikendalikan oleh orang-orang luar. Nah, seperti apa jelasnya menjaga Allah itu? Idza sa'alta fas'alillah. Ya, apabila kau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolong kepada Allah. Jangan pernah minta tolong kepada selain Allah. Ini diajarkan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, dan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tidak ada yang boleh dijadikan tempat bergantung kecuali Dia. Tempat bersandar, tempat bergantung, tempat berserah diri, artinya tawakal. Ya, tawakal. Kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembelih kurban atau bernazar kecuali untuknya. Kemarin Idul Adha kita menyembelih kambing, menyembelih sapi. Untuk siapa itu? Untuk Allah. Walaupun kemudian dagingnya kita bagi-bagi, tapi hakikat kurban itu adalah untuk Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya solatku dan ibadahku, nusuk kata para ulama penyembelihan. Ya, ibadahku, penyembelihanku. Ya, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Dan tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah kecuali untuknya dan karenanya semata. Itulah yang dikatakan dengan tauhid uluhiyah, mengesakan ibadah. Ya. Uluhiyah artinya ibadah. Jadi tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid ubudiyah, tauhid ibadah.
Nah, jadi tauhid rububiyah adalah bukti wajibnya tauhid uluhiyah. Nah, karena itu seringkali Allah membantah orang-orang yang mengingkari tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Ya. Yang mereka mengakui dan meyakini. Ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Yang lebih populer itu Al-Baqarah surah yang kedua ayat 21 dan 22. Al-Baqarah, yang tidak pegang kitab boleh buka mushaf. Boleh mushaf cetak, boleh mushaf elektronik, buka HP. Ya. Yang HP-nya berisi Al-Qur'an buka. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 21 dan 22. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia." Manusia yang mana? Ya manusia mana saja. Terbuka untuk seluruh manusia, muslim ataupun bukan, yang ke masjid ataupun tidak, selagi merasa manusia ikut terpanggil oleh ayat ini. Hei manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Ya. Sembahlah yang menciptakan kalian. Sembahlah yang telah memberi rezeki kepada kalian. Sembahlah yang telah mengatur kalian. Sembahlah yang telah menguasai kalian. Kembali diulang-ulang rububiyah itu. Siapa Rabbmu itu? Nah, di sini diingatkan lagi oleh Allah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu. Jadi Rabbmu itu adalah yang telah menciptakanmu. Maka sembahlah dia. Aneh. Yang menciptakanmu lain, yang kamu sembah lain. Itu satu keanehan. Jadi yang kita sembah itu siapa? Rabb yang telah menciptakan kita. Walladzina min qablikum, dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Ayah bundamu, kakek nenekmu, mbah buyutmu, semuanya Rabbmu yang menciptakan. Tidak ada yang lain yang menciptakan semua itu. Semuanya diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Endingnya la'allakum tattaqu, muaranya agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka takwa itu wasilahnya, perantaranya adalah tauhid. Ya. Kalau mau jadi orang bertakwa, ya bertauhid dulu. Mustahil orang musyrik bisa bertakwa. Ya. Dalam sumpah jabatan, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Akhir ujung-ujungnya korupsi juga. Masa itu bertakwa? Nah, ini karena bertakwa tidak dilandasi dengan tauhid. Orang bertakwa yang dilandasi dengan tauhid, dia tidak akan korupsi. Nah, ini takwa yang benar, dilandasi dengan tauhid. Ya. Di ayat 22 dijelaskan kembali rububiyah itu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Rabbmu itu juga yang telah menjadikan untukmu bumi sebagai hamparan. Ini bumi Allah yang luas ini. Rabb kita yang menciptakan. Tidak diciptakan oleh Tuhan Yesus. Tidak dijadikan oleh Tuhan Brahma, Siwa, Wisnu. Dan tidak juga diciptakan oleh Sang Hyang Widiwasa. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wassama'a bina'ah, dan juga telah menjadikan langit sebagai atap, bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap. Atap mana saja pasti ada tiangnya. Ya. Amaliyah. Ada atapnya. Di tanah enggak ada tiang, tapi di pinggir
itu penuh dengan tiang. Ada tiangnya. Enggak ada atap yang enggak ada tiangnya. Kecuali langit. Ya, langit sebagai atap tidak ditemukan tiangnya. Carilah kalau ketemu. Kasih hadiah. Kalau ketemu tiangnya langit, dikasih hadiah. Enggak ketemu. Langit tanpa tiang. Siapa yang bisa menciptakan? Tukang manapun, arsitek manapun tidak mampu membuat atap tanpa tiang. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan itu. Apalagi wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan Rabb-mu itu jugalah yang telah menurunkan air hujan dari langit. Ya. Barusan terdengar gerimis. Gak jadi. Kenapa gak jadi? Orang Jakarta takut banjir. Ya, gak jadi hujan. Ya. Itu siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Rabb. Dengan hujan itu fa akhraja bihi minas samarati. Maka Rabb-mu itu juga yang mengeluarkan dari bumi yaitu tumbuh-tumbuhan, samarat, buah-buahan. Bumi yang tadinya kering kerontang karena kemarau panjang, bumi itu terbelah-belah, terpecah-pecah. Turun hujan, maka bumi itu menjadi subur. Besok pagi mulailah tumbuh kecambah, ya, tumbuh-tumbuhan. Ada yang pakai buah, ada yang tidak. Untuk apa itu? Rizqan lakum. Untuk rezeki yang kamu konsumsi petang dan pagi. Untuk kita diciptakan Allah. Ya. Yang tidak berbuah untuk sayuran. Yang berbuah, ya buahnya kita petik, kita nikmati. Ya. Nah, itulah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sekian banyak rububiyah Allah, dari sekian banyak kebaikan Allah, hanya satu yang diminta oleh Allah. Apa? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kau jadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Jangan jadikan sekutu-sekutu untuk Allah. Wa antum ta'lam. Sedangkan kamu mengetahui. Nah, jadi kembali kepada judul, tauhid rububiyah mengharuskan kita mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Wallahu a'lam, entah ayat ini yang menginspirasi ketika orang tua sudah jenuh dengan anaknya. Anaknya yang bandel, yang tidak mau diatur, selalu membangkang, selalu ya, nyeleneh. Disuruh sekolah bolos, disuruh ngaji gak mau. Malah dia lebih patuh kepada orang tua lain. Orang tua lain manggil, dia datang, dia cepat berdiri. Tapi ketika orang tuanya sendiri yang manggil, dia pura-pura gak dengar. Jadi sekali waktu ibunya manggil, nah sini, datanglah anak. Kenapa bu? Bukankah ibumu yang telah melahirkan 9 bulan dengan kesusahan di atas kesusahan, setelah itu melahirkanmu dengan bersapung nyawa, ya, sejak sehari dalam rahim, 9 bulan dalam kandungan, susah jopayah bertanggungkan, 2 musim arek menyusu, 5 tahun dalam pangkuan, kasih josayang bercurah. Satu yang ibu minta, nak, patuhlah kepada orang tua. Berbaktilah kepada orang tua. Jangan jadikan tandingan-tandingan selain ibu. Jangan beribu kepada orang lain. Jangan berbapak kepada orang lain. Maka dosa yang paling besar menisbatkan diri kepada orang lain. Ya. Bapaknya Abdullah. Lalu dia katakan bapaknya Abdurrahman. Itu dosa besar. Ya, menisbatkan orang lain menjadi ayahnya, menjadi orang tuanya. Ini namanya mempersekutukan orang tua. Musyrik juga, tapi musyrik dalam secara bahasa. Nah, jadi setelah Allah
membeberkan rububiyahnya, dia yang menciptakan ini, menciptakan itu, menciptakanmu, menciptakan orang sebelum kamu, menciptakan bumi sebagai hamparan, menjadikan langit sebagai atap, menurunkan air hujan dari langit, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan itu kamu konsumsi, itu rububiyah. Setelah itu uluhiyah, fala taj'alu lillahi andada, jangan musyrik, jangan jadikan tandingan-tandingan selain Allah. Jadi menjadikan tandingan-tandingan selain Allah itu musyrik namanya, mempersekutukan Allah. Bisa dipahami? Sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, pada suatu kali ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia melontarkan kata-kata, ya apa katanya, ya katanya karena pertolongan Allah dan pertolonganmu, ya masya Allah wa syikta, ya karena kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Spontan Nabi menegur, apakah kau akan menjadikanku sebagai tandingan untuk Allah? Jangan katakan itu lagi ya, tapi katakanlah masya Allah wahdah, atas kehendak Allah sendirinya, tidak ada urusan Muhammad dengan masalah ini, murni kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Rasulullah membentengi tauhid. Ya. Beliau tidak mau disandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman orang mengatakan masya Allah wa syita, atas kehendak Allah dan kehendak, langsung Nabi qat, Nabi tegur, jangan katakan begitu lagi, tapi katakanlah masya Allah wahdah, atas kehendak Allah sendirinya. Sekarang banyak orang mempersandingkan Allah dengan Muhammad. Apakah dalam kata-kata ataukah dalam tulisan? Dalam tulisan, seringkali kaligrafi di berbagai masjid kita lihat, mudah-mudahan amalia enggak ada. Enggak ada ya. Allah Muhammad. Ya. Sebelah kanan Allah, sebelah kiri. Ya, bersanding Allah dengan Muhammad. Ini tidak boleh. Berarti telah menjadikan Muhammad sebagai tandingan, sebagai sekutu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau juga Allah di atas, Muhammad di bawah. Walaupun ini tidak dianjurkan, tapi masih boleh. Tapi menyandingkan kanan dan kiri Allah dengan Muhammad seperti Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf, itu tidak boleh. Berarti presiden wakil presiden, berarti Allah wakil Allah, itu begitu jadi. Nah ini bentuk tandingan dalam tuh tulisan. Alhamdulillah dia masih tidak ada. Tapi di masjid lain kita lihat buahnya, ya, sampur. Ya. Lihat di Haram, di Nabawi ini juga tidak ada. Nah lalu dalam bentuk ucapan, maka bersenandunglah syair yang orang katakan solawat, yang orang katakan dikir, yang orang katakan puji-pujian, tapi sebenarnya itu adalah syair karena tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam menyelamatkan kita, ini rububiyah Allah, ya. Menyelamatkan kita Allah sendiri, tidak ada campur tangan pihak lain. Tapi ketika kita minta kepada Allah, minta selamat, kita sering menyandingkan Allah dengan selainnya.
pernah tak mendengar syair ini? Ya Muhaimin ya Salam, Salimna wal Mu'minin bin Nabi Khairil Anam wa bi Ummil Mu'minin. Pernah dengar? Sering. Pernah ikut nyanyi enggak? Ngerti isinya? Ngerti kan luanya? Enggak ngerti. Sekarang kita bedah. Ya. Ya Muhaimin ya Salam. Wahai Muhaimin, wahai Salam. Ini Asmaul Husna. Salimna wal mu'minin. Selamatkan kami dan orang-orang mukmin. Ini masih ma'ruf. Ini masih boleh. Karena Allah itu sendiri mengajarkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik dan jadikanlah itu. Fad'uuhu biha, berdoalah kepada Allah dengan asmaul husna itu. Jadi ya Muhaimin, bukan Muhaimin Iskandar. Muhaimin itu nama Allah. Ya wahai Muhaimin, wahai Salam, selamatkan kami dan selamatkan orang mukmin. Sampai di sini masih boleh. Lanjutannya, bin Nabi Khairil Anam wa bi Ummil Mukminin. Nah, ini mulai menjurus kepada kesyirikan. Dengan Nabi manusia terbaik dan dengan Ummul Mukminin, istri-istri Nabi tersebut. Kita menyuruh Allah bekerja sama dengan Nabi terbaik dan istrinya. Ini menunjukkan Allah itu lemah di mata kita. Saya agak cepat tadi datang ke Amaliyah. Sebelum asar saya sudah nyampe di sini. Saya lihat tukang kita aktif mengerjakan renovasi bagian belakang. Saya lihat tidak sendiri, ada dua tiga tadi saya perhatikan. Kenapa tukang tidak sendiri ngerjain? Enggak kuat sebenarnya. Begitu DKM menghubungi tukang, dia akan membawa ya kenek-keneknya, pembantunya. Ya. Ini menunjukkan lemahnya tukang. Enggak ada tukang bekerja sendirian. Tapi tidak demikian dengan Allah. Allah itu ketika berbuat cukup mengucapkan kun fayakun. Ada, maka adalah dia. Tidak butuh bantuan orang lain. Ya. Tidak perlu Allah kita suruh bekerja sama dengan Muhammad Khairul Anam, dengan Ummul Mukminin. Tidak perlu, cukup Allah sendiri. Ini ketika kita minta selamat. Contoh yang kedua, kita minta hajat kita kabul. Ya, kita punya hajat. Masing-masing kita punya maksud. Hajat kita beda-beda. Maksud kita tidak sama. SD, dia berhasrat cepat lulus masuk SMP. Sudah SMP, lain lagi. Dia berhasrat cepat lulus masuk SMA. Udah SMA, mau kuliah. Udah kuliah, dapat kerja. Udah dapat kerja, mau menikah. Udah menikah, udah beranak, udah beranak, udah bercucu. Jadi berbeda-beda maksud kita. Ya. Tujuan kita, hasrat kita berbeda-beda. Nah, siapa yang menyampaikan maksud itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan pihak lain. Nah, tapi ini keteledoran kita. Ketika kita minta kepada Allah menyampaikan maksud kita, kita suruh Allah bekerja sama dengan yang lain. Bersenandunglah syair yang orang katakan salawat, yang orang katakan zikir. Apa bunyinya? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pernah dengar? Sorry, mantan. Ikut menyanyikan? Mantan juga. Mantan. Ikut manggut-manggut? Apalagi kalau sudah ibu-ibu tuh ya, yang nyanyikan, aduh, suaranya
Burang tabang ta jangan-jangan ayah lalu ta takun-takun. Merdu suaranya dari menara-menara masjid. Nah, kita gini-gini menikmati. Ternyata ini racun aqidah. Ya. Ternyata ini racun aqidah. Apa isinya? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa. Siapa Mustafa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil Mustafa, dengan Mustafa baligh maqasidana, sampaikan maksud-maksud kami. Apakah Rabbi tidak mampu menyampaikan maksud kita sehingga kita suruh bekerja sama dengan Mustafa sallallahu alaihi wasallam? Berarti Allah lemah di mata kita. Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi berhentilah menyuruh Allah bekerja sama dengan Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya, minta sampaikan maksud, minta langsung kepada Allah. Tidak usah kita suruh bekerja sama dengan Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada renovasi masjid kita. Pak Tukang, cepat selesaikan masjid kami ya, bekerja samalah dengan teman-temanmu biar cepat kelar. Apa bedanya? Karena tukang tidak bisa bekerja sendiri, kita suruh bekerja sama dengan teman-temannya. Maka dibawalah temannya untuk mengaduk semen, untuk beli material ke toko, ya, sehingga tukang fokus untuk mengerjakan itu. Tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta, Allah tidak akan pernah bekerja sama dengan yang lain, karena itulah akan mencederai tauhid rububiyah. Paham sampai di sini? Ada yang belum? Tujuh tangan. Kita di halaman 46. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka mentauhidkan uluhiyah. Bertauhid uluhiyah, bertauhid ibadah. Yaitu menyembahnya dan beribadah kepadanya. Karena dialah yang telah menunjukkan dalil kepada mereka dengan tauhid rububiyah, yaitu penciptaannya terhadap manusia dari yang pertama hingga yang terakhir, penciptaan langit dan bumi serta seisinya, penurunan hujan, penumbuhan tumbuh-tumbuhan, pengeluaran buah-buahan yang menjadi rezeki bagi para hambanya. Maka sangat tidak pantaslah bagi mereka jika mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya daripada benda-benda ataupun orang-orang yang mereka sendiri mengetahui bahwa ia tidak bisa berbuat sesuatu pun dari hal-hal tersebut. Itulah makanya Allah ingatkan kita. Apa kata Allah antara lain? Yunus surah yang ke-10 ayat 106. Ini enggak ada dalam kitab. Apa kata Allah? Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wala tad'u, janganlah kamu menyeru, ya, menyembah dalam artian berdoa. Ya, karena doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Janganlah kamu berdoa, menyeru, menyembah kepada selain Allah. Min dunillahi, selain daripada Allah. Kenapa? Karena selain daripada Allah itu ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Tidak akan memberikan manfaat kepadamu dan tidak mendatangkan mudarat. Kata para ulama, kalaupun kamu patuh kepadanya, mereka tidak akan memberikan pahala, tidak akan memberikan surga. Itu yang dimaksud wala yanfa'uka. Sebaliknya, kalaupun kamu membantah, karengkang, melawan, melelo, mereka tidak akan menghukummu,
tidak akan memasukkanmu ke dalam neraka min dunillah itu. Itu yang dimaksud, tidak akan mendatangkan mudharat. Beda dengan Allah. Kalau Allah, kalau kita taat, dikasih pahala, diberikan surga. Kalau kita ingkar, diberi dosa dan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi min dunillah, selain daripada Allah, tidak akan mendatangkan manfaat, tidak akan memberikan pahala, tidak akan memberikan syurga. Wala yadurruka, tidak akan menghukummu, tidak akan memasukkanmu ke dalam neraka. Fa in fa'alta fa innaka idzam minal zalimin. Kalau itu masih kau lakukan, masih berdoa kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah, maka kau termasuk orang-orang yang zalim, artinya orang-orang yang musyrik. Ya, orang-orang yang musyrik. Maka jalan yang fitri, ya, fitri, fitrah, maksudnya asal kejadian. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah ketauhidan. Tauhid kita bawa sejak lahir. Nah, jalan fitri, jalan fitrah, jalan tauhid untuk menetapkan tauhid uluhiyah adalah berdasarkan tauhid rububiyah. Kenapa? Karena manusia pertama kalinya sangat bergantung kepada asal kejadiannya, sumber manfaat dan kemudaratannya. Setelah itu berpindah kepada cara-cara bertakarruf kepadanya, cara-cara yang bisa membuat ridhonya dan yang menguatkan hubungan antara dirinya dengan Tuhannya. Jadi bertakarruf itu maksudnya mendekatkan, ya, mendekatkan hubungan antara dirinya dengan Rabb-nya. Maka tauhid rububiyah adalah pintu gerbang dari tauhid uluhiyah. Ya, tauhid rububiyah adalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam tauhid uluhiyah. Nah, karena itulah Allah berhujah atas orang-orang musyrik dengan cara yang tadi, Al-Baqarah 2122 tadi. Dia, Allah tabaraka wa ta'ala juga memerintahkan Rasulnya untuk berhujjah atas mereka seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Mu'minun ayat 84, 85, 86, 87, 88, dan 89. Ya, nah, ini hujjah. Hujjah itu artinya peluru. Kalau berperang, ya peluru. Kalau berdebat, itu hujjah. Dalil, argumentasi. Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Qul, katakan kepada mereka, hey Muhammad, mereka yang masih melelo, mereka yang masih musyrik, masih, mereka yang masih belum bertauhid. Limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Anda tahu enggak kepunya siapakah bumi ini dan semua yang ada di dalamnya jika Anda mengetahui. Nah, terjadi interaksi, ya, antara Rasul dengan umatnya yang musyrik. Tahu enggak kalian siapa punya bumi ini? Siapa punya yang isi bumi ini? Saya quluna lillah, ayat 85. Mereka akan mengatakan itu adalah kepunyaan Allah. Qul afala tadakkarun, katakan kepada mereka. Lalu kenapa, ya, mengapa kamu tidak ingat? Tidak ingat bahwa bumi ini kepunyaan Allah sehingga kalian masih menyembah kepada selain Allah. Bisa ada masuk ya? Ya, kita istirahat sebentar. Silakan muadzin. Kita lanjutkan lagi setelah itu. Kita lanjutkan kembali ayat 86. Qul, katakan juga kepada mereka, hai Muhammad,
marrabus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Siapakah yang punya arasy yang besar? Ya. Siapakah yang punya langit yang tujuh dan yang punya arasy yang besar? Ayat 87, sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Mereka akan menjawab, itu semua kepunyaan Allah. Katakan kepada mereka, maka apakah kamu tidak bertakwa? Lalu ayat 88, qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamu. Kembali tanyakan kepada mereka, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedangkan dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azab-Nya jika kamu mengetahui? Ayat 89, sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Mereka akan menjawab, semuanya kepunyaan Allah. Katakan kepada mereka, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Tusharun, ditipu, artinya tersihir. Tusharun, tersihir, artinya tertipu. Jadi sihir itu penipuan. Sihir itu adalah penipuan. Maka jangan pernah pingin untuk belajar sihir. Sihir itu adalah penipuan. Jadi sahara, ya, secara bahasa sihir itu penipuan. Kenapa gurun yang luas itu disebut dengan, ya, padang pasir itu disebut dengan gurun Sahara? Karena gurun penipu. Dari jauh panas terik nampak air gitu. Kejar di situ enggak ada air, nipu kan. Maka disebut Sahara, gurun pasir itu. Jadi tusharun artinya tertipu. Lalu di Al-An'am ayat 102, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Rabbmu. Tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Nah, semua ayat yang kita bacakan ini, ya, berputar antara rububiyah uluhiyah, rububiyah uluhiyah. Ketika Allah menceritakan bahwa Dia yang mencipta, itu adalah rububiyah. Ketika Allah memerintahkan supaya menyembahnya, itu adalah uluhiyah. Dia berdalil dengan tauhid rububiyahnya atas haknya untuk disembah. Tauhid uluhiyah inilah yang menjadi tujuan dari penciptaan manusia. Jadi tujuan kita diciptakan adalah supaya mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Menyembah yang dimaksud adalah mentauhidkan. Ya, arti yang budun adalah mentauhidkanku. Jadi, aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liwahidun, artinya kecuali untuk mentauhidkanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan mengakui tauhid rububiyah semata, tetapi ia harus mengakui tauhid uluhiyah serta mengamalkannya. Kalau tidak, maka sesungguhnya orang musyrik pun mengakui tauhid rububiyah. Ya, tadi sudah berapa ayat disampaikan? Ya. Kata tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, katanya. Siapa yang punya aras yang agung? Allah, katanya. Siapa yang menurunkan hujan dari langit? Allah, kata. Layakulunallah. Banyak kita sampaikan tadi. Tapi ketika beribadah, mereka memalingkan kepada selain Allah,
kepada batu-batu berhala, Lata, Uzza, Ubal, Manat. Apa bedanya dengan sekarang? Sebagian kaum muslimin mengakui Allah mencipta, Allah memberi rezeki, Allah yang mengatur, Allah menguasai. Tapi ketika beribadah, mereka memalingkan kepada batu, tapi bukan batu berhala, batu kuburan. Ya podoha ya sami maumun. Jangan dikira kafir Quraisy itu menyembah berhala, tidak. Kalau ditanya kepada mereka, kenapa kalian menyembah berhala? Mana'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala, kami cuma berharap sebab berhala ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Buka Zumar surah 39 ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi, orang-orang yang menjadikan selainnya sebagai pelindung, ketika ditanya kenapa kalian menyembahnya, apa jawabannya? Mana'buduhum, kami tidak menyembahnya, tapi kami berharap supaya berhala ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Orang musyrik maka tahu dengan Allah, mereka tidak menyembah berhala, cuma melalui berhala. Titian ayat polongan nasok, ini yang disebut dengan tawasulan, bertawasul dengan batu berhala. Sekarang batu berhala sudah tidak ada, tapi tawasulan dengan batu kuburan. Podoai sami mawon. Saudara-saudara kita bermunajat di batu kuburan, mereka tidak menyembah kuburan, tapi mereka tawasulan, ya, supaya orang yang ada dalam kubur menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dengan argumentasi orang kafir Quraisy tadi? Nah, jadi tauhid rububiyah saja belumlah lengkap tanpa dibarengi dengan tauhid uluhiyah. Mengesakan Allah dalam mencipta, memberi rezeki, melindungi, mengatur, belum cukup itu tanpa mengesakan Allah dalam berubudiyah, dalam meminta, dalam berharap, menyandarkan diri, bertawakal kepada-Nya. Nah, ayat ini sangatlah banyak, wala in sa'al tahum, ya. Az-Zukhruf 87, baca sendiri. Az-Zukhruf ayat 9. Kemudian Yunus ayat 31. Semuanya itu menyuruh tanyakan kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur. Semua mereka sepakat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, seribu kali sayang, ketika beribadah mereka mencari tandingan-tandingan, mencari sekutu-sekutu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja halaman 49. Hal semacam ini banyak sekali dikedepankan dalam Al-Qur'an. Maka barang siapa mengira bahwa tauhid itu hanya meyakini wujud Allah, atau meyakini bahwa Allah adalah Al-Khaliq yang mengatur alam, maka sesungguhnya orang tersebut belumlah mengetahui hakikat tauhid sebenarnya. Hakikat tauhid adalah mengesakan Allah dalam berubudiyah kepada Beliau. Karena sesungguhnya ia hanya mengakui sesuatu yang diharuskan dan meninggalkan sesuatu yang mengharuskan. Siapa yang mengharuskan? Allah Subhanahu wa taala. Atau berhenti hanya sampai pada dalil, tetapi ia meninggalkan isi dan inti dari dalil tersebut. Di antara kekhususan ilahiyah adalah kesempurnaannya yang mutlak dalam segala segi. Tidak ada celah, tidak ada kekurangan sedikit pun. Inilah yang mengharuskan semua ibadah mesti tertuju kepadanya, tidak boleh berpaling daripadanya. Pengagungan, penghormatan, rasa takut, doa, pengharapan, taubat, tawakal, minta pertolongan dan penghambaan dengan rasa cinta yang paling mendalam, semua itu wajib secara akal, secara syar'i dan fitrah agar ditujukan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Juga secara akal syarak dan fitrah, tidak mungkin hal itu boleh ditujukan kepada selainnya. Lebih detail akan kita bicarakan tauhid uluhiyah ini bulan yang akan datang. Ya, bulan depan pembahasan kita masuk kepada tauhid uluhiyah. Ada yang bertanya, silakan.
Ya, silakan. Saya masih belum jelas Ustaz antara syair dengan apa tadi? Selawat. Pujian dengan syair, Ustaz. Pujian dengan syair, apa bedanya? Ya. Kalau pujian, ya, itu ada di awal surat Al-Fatihah. Alhamdu, ya. Alhamdu artinya segala puji. Dengan alif lam itu, ya, menunjukkan itu segala puji. Ya. Untuk siapa? Bilillah, hanya untuk Allah. Maka habislah pujian untuk selain Allah. Maka selain Allah tidak boleh kita puja-puji secara berlebihan. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita puji secara berlebihan. Ya. Pernah di masa beliau hidup, beliau dipuji oleh sahabatnya. Langsung ditegur oleh Nabi, "La tuturuni kama atratin Nasara ibnu Maryam." Jangan kalian puji-puji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji Isa bin Maryam. Ya. Nah, jadi Rasulullah tidak mau dipuji karena alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Ya. Rasul itu hanya untuk kita patuhi. Rasulullah itu hanya untuk kita cintai. Rasulullah itu hanya untuk kita contoh teladani, bukan untuk kita puji-puji secara berlebihan. Lalu syair, kalau syair adalah bikinan manusia. Syair itu artinya nyanyi, syair itu artinya lagu, syair itu artinya dendang. Tidak ada nilai pahala membaca syair, ya. Tidak akan menyampaikan kita ke surga. Bahkan syair itu ketika berisi mencederai akidah, malah syair itulah yang akan merenggut kita ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Yang lain? Mana Ustaz? Ya, silakan. Ini hanya minta tolong bagaimana cara membantah bukan bahwa katanya membagi bagi tiga itu adalah bid'ahnya orang salafi. Dan Nabi enggak pernah membagi bid'ah di tiga. Ya. Sampaikan kepadanya di dalam Al-Fatihah surah yang pertama itu full dengan tauhid terbagi tiga. Ya. Ayat pertama, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji untuk Allah. Siapa Allah itu? Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Ya. Memuji Allah tauhid uluhiyah. Rabb semesta alam tauhid rububiyah. Ya, sudah dua. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini tauhid asma wa sifat. Kita belum belajar, nanti akan sampai pelajaran. Ya, asma wa sifat. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari kiamat. Menguasai, ini tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami minta tolong. Ini tauhid uluhiyah. Ya. Apa lagi? Ihdinas siratal mustaqim dan selanjutnya. Nah, jadi di Al-Fatihah itu sudah full tauhid terbagi tiga. Lalu di surah yang lain sampaikan kepadanya, Maryam surah yang ke-19, ya, Maryam surah yang ke-19 di ayat, ayat 65, ya, buka mushaf Maryam surah yang ke-19 ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Rabbnya langit dan bumi dan Rabb antara keduanya.
ini tauhid rububiyah. Fa'buduhu wastabir li'ibadati. Ya. Maka beribadahlah kepadanya, ya. Dan berteguh hatilah. Ini tauhid uluhiyah, menyuruh kita beribadah. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Ini adalah tauhid asma wa sifat. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka memang susah kita tunjukkan bagi orang yang belum belajar. Ya. Sama dengan balita. Kita punya balita di rumah, mungkin anak kita, mungkin cucu kita. Saking sayangnya ayahnya, nak, ini Rolex loh, nak, ratusan juta buatmu, nak. Ibunya enggak mau kalah. Ini kalung ibu, nak, 24 karat diserahkan kepada anak, saking sayangnya. Apa dilakukan oleh balita? Jam tangan Rolex yang mahal diri banting. Ya. Kalung tadi, gelang tadi diinjak-injak. Kenapa? Dia enggak ngerti dengan jam. Ngapain dikasih orang tuanya yang on? Ya. Dia enggak ngerti dengan gelang. Nah, kasihlah susu, ya. Makanan, mainan, yang lain mobil-mobilan, silakan. Dia terima itu. Nah, begitulah kira-kira gambaran saudara-saudara kita yang mengatakan ini bid'ahnya salafi itu, tauhid terbagi tiga. Karena dia tidak menemukan dalam Al-Quran, apalagi yang dibaca cuma Yasin doang. Ya, dia tidak mengerti. Coba tadabur, afala ya tadabbaruna Al-Quran, tadabur 30 juz 114 surah akan ketemu belajar. Ya. Tidak tahu, tidak mau tahu. Dikasih tahu ngeyel. Nah, ini penyakit. Ya. Nah, makanya itulah sebabnya Nabi mengatakan talabul ilm fariidhah. Menuntut ilmu itu punya fardu. Fardu ain kalau ilmu aqidah dan ilmu syariah. Nah, demikian Pak, wallahu a'lam. Yang lain? Dapat semua ya? Kita tutup sampai di sini. Insyaallah bulan depan kita masuk tauhid uluhiyah. Minta tolong ketua kelas dibantu nanti dengan papan tulis, ya, di tauhid uluhiyah. Kita mungkin ada menerus nulis di papan supaya lebih paham, ya. Saya tidak bisa pakai infocus. Sekarang sudah mulai pakai infocus, tapi saya belum bisa pakai infocus. Saya lebih sering manual menulis gitu. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.